Yo, balik lagi, Bray. Kita lagi ada depannya Pestor Kilo 5 Indomaret. Hah? Kita coba sambil jalan, Bray, ya. Setup kamera lagi, Bray. Kemarin terubah setupnya aja. Wih, silau hari ini. Kelihatan sih. Tapi lurus. Lurus ke depan, nanti tunduk lagi. Nanti kayak kemarin tunduk, nggak kelihatan blas. Gimana? Sudah? Lurus. Lurus. Oke. Set up. Suruh sapi ngeliatin. Oke, Bray, tujuan kita hari ini mau ke kampung timur, Bray. Mau apa ya, bantuin teman bikin video, Bray. Yang MH04 Bikers. Nggak tahu dia mau bikin video apa. Disuruh datang ke rumahnya, suruh bantuin bikin video. Panas lagi cuaca hari ini. Panas sekali, panas sekali. Kita lewat terminal aja, Bray. Soalnya kalau lewat rumah sakit tuh muternya jauh betul. Karena lewat sini. Apa nih helmnya? Helmnya terbang. Baik, mau turun lagi cowoknya. Anjay. Kalau aku ngebel itu turun lu. Main jauh betul, bodoh jadi cowoknya itu, badut. Maunya disuruh-suruh cewek. Makanya pakai helm itu sampai diklik. Jangan cuma taruh gitu aja, terbangan. Iya, dia yang digoncing. Terus sudah cowoknya badut, maunya di gitu sama ceweknya. Kalau aku nggak mau, suruh turun sendiri. Lari-lari pinggir tengah jalan nih. Ini lewat terminal kita, Bray. Ada bis, Bray. Ini namanya bis, Bray. Kasih tau aja. Kasih tau aja kalau itu namanya bis, Bray. Maafkanlah. Daerah sini ada pecucian-pecucian ya. Oh, ini bis-bis, Bray. Hei, apa itu, bikin kaget aja. Nah, ini terminalnya, Bray. Terminal Balikpapan, Bray. Terminal ini apa? Batu Ampar. Batu Ampar. Ini kalau mau ketujuan ke Samarinda, naik ke di sini, Bray. Terminalnya. Nah, kalau yang ini terminal lamanya nih. Ini jadi sekarang jadi angkot ini, terminalnya angkot. Balikpapan nggak ada angkot, taksi. Nah, ini taksi namanya nih, Bray. Kalau di Balikpapan ya. Kalau taksi yang beneran di sini namanya Argo. Jadi kayak taksi Argo. Kalau tadi taksi angkot. Kayak mau sariawan bibirku nih, apa lidah, nggak enak betul. Sariawan, kayak mau sariawan.
Turunan. Oh, ini ada tadi mobil tapi pencucian. Kayaknya pencucian juga deh tadi itu. Lewat biar aja. Makan, cari makan dulu kah? Cocom. Nah, ini kalau ke kiri ke rumah sakit umum, Bray. Kita ke kanan. Kanan ini Kampung Timur. Wuh. Nggak mau loh, dia mengantri aja. Laju kali, bah. Nah, ini Kampung Timur ini, Bray. Silaunya, mataharinya. Hah? Oh iya, ke situ dulu kah kita? Ke situ dulu aja gini ya. Ayo dah. Kita putar balik lagi. Silobet. Itulah. Ini ramenya jalannya sini. Iya. Masalahnya laju-laju, nah, enggak ada yang mau, enggak mau ngalah dianya. Asik. Mana tadi? Oh, masih depan nih. Oh, ini cuci motor. Oke. Cuci, Pak. Oke, Bray, videonya kita cut aja dulu, Bray. Suruh ngeratain lagi. Aduh. Oke, kita sandarin buat dulu. Oke, Bray, kita cut dulu videonya, Bray, ya. Kita lanjut nantilah habis selesai cuci motor ini sama aerox kita. Selesai sudah, Bray, mandiin Redzi. Mana ya? Kayaknya kalau disuruh nyuci lagi, kayaknya enggak lagi dari sini, Bray. Aduh, bukannya gimana, Bray, ya? Cuma ya, kalau mau tahu ya coba aja sendiri lah. Apa? Nunggu apa ini? Langsung?
Coba ya. Ini Bray, hasilnya. Hasil nyucinya. Aduh. Gimana ya? Kita lanjut lagi Bray, jalan Bray. Berapa Nut? 20. Aduh. Oke lah, 20 kayaknya. Kelihatan lah dari cara nyucinya begitu, kayaknya kurang niat orangnya buka cucian. 20. Iya. 20.000, Bray. Di tempatku apa di Siaga itu 15.000. 15.000 sudah bersih. Kenapa? Enggak, tadi kamu ngomong apa? Iya, mending di Siaga. Ya, cuma gimana Bray ya, mungkin anggap aja lah karena orang tua yang nyuci ya kan. Jadi ya wajar aja sudah. Cuma tetap aja ada rasa nyus. Tetap aja ada rasa nyusnya. Bukan masalah biayanya, bukan masalah 20.000-nya. Cuma kalau kerjanya begitu ya lebih baik di Siaga kalau yang mau murah, 15.000 bersih. Kalau mau mantap lagi ya di Teras, kalau enggak di Beler itu apa namanya itu, nah itu sudah terjamin lah bersih. kurang worth it di situ tadi, cuma enggak apa-apa, enggak ada tempat pencucian lain masalahnya daerah sini. Kita mau ke rumahnya temanku dulu, Bray. Sini. Kucuk. Ada acara tadi masjid ini. Nanti orangnya di masjid. Kayaknya ada acara di masjidnya tadi tuh. Kayaknya ada acara di masjidnya. Ya makanya nanti di masjid salimnya. Dibalasin ya tadi. Oh. Ini dokter hewan ini Bray. Nah, kalau ada hewanmu sakit bawa aja ke sini Bray. Dokter hewan Upi. Oke Bray, kalau gitu video kita akhiri aja, cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao. Bye bye.